Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share cara memasak nasi supaya kadar karbonnya lebih rendah. Nah, kalau seperti kita lihat di Google, sekarang banyak banget yang jual rice cooker untuk membuat nasinya lebih low carb atau low carb rice cooker. Tapi setelah dilihat-lihat harganya kok mahal banget dan di tempatku ini juga belum ada yang jual. Nah, aku mau share gimana caranya masak nasi supaya kadar patinya yang berada di dalam nasi lebih berkurang. Nah, kalau di sini biasanya aku pakai nasi yang kantongan seperti ini, tinggal direbus, kemudian bisa tinggal diangkat. Tapi kan di Indonesia nggak ada. Oke, sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih. Ini aku mau masak nasi dengan cara dibuang starch-nya supaya jadi lebih low carb ya. Ini pakai beras Asia biasa. Ini berasnya pakai 2 cup, sekitar 300 gram, udah dicuci bersih. Kemudian langsung kita masak. Kita masak berasnya dengan air secukupnya, nggak perlu ditakar airnya. Yang penting airnya lebih banyak dari berasnya. Tapi ini kurang lebih airnya sekitar 900 ml ya. Beras 300 sampai terendam seperti ini. Kemudian kita masak hingga mendidih. Hingga berasnya kurang lebih setengah matang ya. Nah, ini berasnya yang udah dimasak selama kurang lebih 10 menit, kelihatan airnya udah menguap. Kemudian kita tambah air dingin sedikit. Setelah itu kita saring dan kita bilas air dingin supaya patinya benar-benar berkurang. Nah, kemudian starch-nya kita buang. Jadi kita saring seperti ini. Oke. Bisa dilihat ini air patinya yang udah kita saring, kemudian kita buang. Ini untuk mengurangi kadar karbonya ya. Kemudian berasnya kita siram dengan air dingin. Oke. Kemudian kita masak lagi. Kita nyalakan api kecil, kemudian kita tambah air sedikit aja. Kemudian kita masak dengan api kecil, kita tutup hingga matang. Ini setelah kurang lebih 15 menit udah matang. Tuh, nasinya udah tanak, udah matang. Dan nggak lengket ya. Oke, kurang lebih begini cara bikin nasi low carb. Gampang kan? Semoga bermanfaat dan bisa segera dicoba, dipraktikkan di rumah ya. Sehat-sehat semua, sampai jumpa di video berikutnya. Makasih.